sekitar tahun 1945 sampai dengan 1930. Kenapa nggih? Yang kopior, yang dua itu, yang tidak kopior itu nanti kita bantu. Kisarane supaya bisa jadi bubuk. Pertama, yang kedua, keistimewaan dari kami, kami kasih garansi Pak. Dengan tanam selama 2 tahun, kita dengan tanam buat urip. Kami kasih ini. Itu harga jual Pak, lapas yang segini ini Pak. Lapas segini ini 35.000. Harga jual. Sekarang sangat dengan tolong buka YouTube nomor buka. Itu harga kelapa kopior memang luar biasa. Karena di dalam kelapa kopior itu mengandung banyak khasiat, mengandung banyak unsur yang sangat berguna. Itu nanti untuk masalah buah, untuk masalah pemasaran buah seperti apa itu nanti biar atau yang menjelaskan cara pemeliharaan, terus cara perawatan nanti bisa sama saya ini. Jenis kelapa kopior F1 Pak. F1 itu tingkat kekopioran 87.5% sampai dengan 85%. Jadi yang dapat itu kopior, yang dua yang tidak kopior itu terserah, makanya mau jenengan buat apa-apa bisa. Kalau menurut kami yang dua itu ya digawe bibit mana Pak, jadi dengan besok iso duwe bibit oke bisa nanam banyak, iso ngebai lahane sendiri-sendiri. Itu kenapa Pak, kami menjamin sampai garansi sampai 2 tahun, karena kami kerjasama kami itu dari hulu sampai hilir Pak. Jadi orang mengkulogi adol bibit itu enggak, tapi kedepannya kami ingin membeli hasil panen dari Bapak budaya itu, karena kebutuhan pesanan di kami itu sangat luar biasa Pak. Kami sampai nanti bingung narap melayani pesenis daerah-daerah itu untuk buah kopior itu. Kalau kita ngatain Pak, makanya itu kok dilanjut sharing, ada pertanyaan, insya Allah nanti kita saling rebutkan meskipun dilanjutkan oleh Pak Anto dari kami cukupkan sekian. Bapak, itu semua yang saya hormati sudah diterangkan kamera gantung. Saya bukan pejabat, saya petani. Jadi petani itu dia nyantai mawon. Hewan itu pejabat. Kita petani ya. Kita petani kelapa kopior. Bukan karena saya hebat, memang berlari si mawon. Nah, dulu kelapa kopior ini begitu panen sudah ke pasar selesai, permintaan pasar yang luar biasa dan kehidupan warga di tempat kami cukup layak. Tapi lambat laun permintaan kok semakin banyak. Ada perusahaan yang kita alami dan pasaran ekspor juga mulai masuk dan kemampuan masyarakat di tempat kami di Jalan Pati ini karena ini para saya dengan teman-teman mengembangkan kelapa kopior ini dan sekarang sudah tepat hampir semua perut sudah kita masuki kecuali mana itu sama buah kalau kopior sudah terlalu sering kelapa batang, kelalor, kesolor, asinara, larantuka sudah jadi semua Sumatera dari Tanjung Karang sambil pun itu sampai sudah kita kerjasama dengan bapak-bapak semua yang kerso nanam kelapa kopior. Jadi itu cuma dua, satu saya dan teman-teman BPKN Perhimpunan Petani Kopior Nusantara itu mengajak kita semua naik kerso yuk dan suruh kelapa kopior naik itu 3 tahun panen
satu butir harganya 35 sampai 55.000 per butir. Coba direkanten tentang nanti direkanten kita jual dulu ke mana. Yang anak yang ngomong di sana itu ada daerah ya, Marana ini itu direkanten. Karena saya tahu persis peredaran bibit dan peredaran buah kopior sudah ada di mana. Nah, jadi keuntungannya kan 3 tahun untuk 2-3 tahun pertama panen mungkin berapa per pohon cuma dapat 500.000 per pohon. Itu nek oke, lah memang itu kan lumayan. Tapi kalau sudah di atas 9 tahun sampai 30 tahun, ini masa produksinya 35 tahun. Insya Allah kalau cuma 1 sampai 2 juta per pohon dan bisa kerai. Ini bukan janji seorang caleg, kami ini realitas dan sudah caleg. Janjinya palsu. Ini sudah jadi lupa. Itu sudah dibuktikan di tempat kami. Jadi di tempat kami itu sudah biasa. Janji ya, bukan caleg. Sama 1 juta per bulan. Jadi sudah realitas. Kalau nyalek pun papat. Janji pisan, ini nanti lagi. Yang kerah ganti di kampung. Jadi gitu, kalau sudah 9 tahun ke atas, insya Allah per bulan 1 juta, 2 juta itu insya Allah kerahin. Dan jangan lihat dulu, man, bayangin 10 juta, itu kan bukan siun. Jadi nek kerso monggo nanem. Sistem kami dari hulu sampai hilir kita dampingi. Bibit kita sediakan, ya cukup. Kemudian pemeliharaan kami dampingi, hasil panen kami beli. Tapi kan hasil didol jabat ini buat es kopi monggo ora masalah. Banyak orang yang awalnya mosok kelompok gede seketewu ora percaya. Tapi dibilangnya aja ke pasar akhirnya percaya. Banyak orang yang wah kok diketahui mas, tapi kemudian datang lagi bilang dulu katanya mahal, kok beli lah enak ya. Ini enak, bermanfaat, lembut, segar selembut, kalian es krim lembut tinggi. Aduh, itu lah itu. Kacau gawak ke ini dirampok kali bulu, apa? Buelok pasuruan. Terus terang lo pun 2 hari nih, keliling Jawa Timur dari agak lemes. Hari terakhir di Pasuruan, main di Jogja. Ini nanti kalau gak kesel kita langsung ke Gresik juga. Jadi monggo sing kesel nandur sakit tergetpot, sakit di jaman rumah, jalan rumah, pesawat, dan perjalanan. Nah, itu pertama, bisa ngecer, bisa ikut jaringannya, bisa jadi agen. Nah, yang bilang jadi agen, itu bisa kejak uang dia gabung. Jadi setelah sudah nanem, maka langkah kedua adalah tunggu panen di pelajaran B dan tunggu panen. Nah, ini jenayah kami dapat penghasilan sambil tunggu panen, maka ajaklah orang lain gabung juga. Nanti jenayah akan dapat kalau penghasilan dari kami dapat 20%, dapat bonus sponsor 200.000, dapat bonus pasangan level 100.000, dapat bonus titik 5.000. Ada bonus prestasi juga. Sampai bulan Juli saya bisa ngedoge tekan 500 paket dapat mobil jenis 150 juta. Amin. Terus juga amin kalau dong. Bisa promo sampai bulan Juli. Harga ecerannya 125, harga agen 100, tapi minimal harus 20. Nah, ecerannya dibuat tunggu siji gitu kan. Tunggu loro ya apa. Asal ora tunggu separuh. Kalau paket itu satu paket isinya pun 5. Kamarnya 2. Hormon ini adalah ini dari di pasaran ini produksi kami sendiri. Sindika 1 untuk pertumbuhan, sindika 2 untuk pembuahan, sindika 3 untuk lawung pak. Karena masalah utama kelapa itu lawung sama uret. Ini sudah kami antisipasi. Kalau kita dapat 5, dapatnya juga. Nah, setelah gabung, ditanam, dipelihara. Kalau kami dapat penghasilan, ajarlah orang lain gabung. Sudah dapat bonus sponsor. Ini saya Pak, Pak Hasan Pak. Pak Amir, Pak Hasan nggih. Oke, Pak Jaina nggih. Pak Jaina gabung 1 juta, kemudian kejap Pak Amir dapat 200. Terus kejap Pak. Pak Lali kan. Pak Gendron nggih. Nah, cukup kejap 2 aja. 200, 200, 400. Terus dapat bonus pasangan level 100. 500 dapat 10 titik 5.000 jadi dapat 500.000 sejak 2 orang sudah dapat 500.000 wis duwe iki 5 wis duwe iki loro. Pak Amir ngejak yo sewu Pak
Pak Rosid, Pak Rosid. Dapat 5.000. Terus titik. Pak Lentre mejak. Pak Izen. Pak Uron. Jalan hidup manis di rumah. Eh sore ada 110. Karena terjadi pasangan level. Jaringan pasang jaringan. Terus seperti itu. Nah, kami masuk ke Jawa Timur baru. Baru 3 minggu. Sekarang baru terjual 500. 100 paket yang banyak di Jombang, di Jombang, Mojokerto. Itu akhir bulan, akhir lebaran kami masuk ke Kediri. Tadi masih masuk ke Pasuruan, 2 orang gabung. Kemudian Jombang kemarin 3. Ini kami juga terus menawarkan ini. Jadi sederhana, beli bibit, tandur, ajeng apa? Pun mandek kenapa kok? Kalau terlalu tahu itu hasil panen. Enak yang kepengen bangke adalah orang lain bergabung. Bisa dua tudor, bisa buat burung naik ini, gang di tempat ini atau di mana dalam ini dengan kami hadir untuk mengenalkan semua. Pun ini kemauan, salah satu sudah selesai. Sederhana. Kita seorang mana mawon dia udah mulai lancar. Akuntan Pak Anto, matur nuwun atas informasi dan undangan dari Pak Anto dan rekan-rekan. Untuk budidaya ini tadi kami tertarik Pak Anto matur mau dipot atau dan lain sebagainya, bisa apakah 2 tahun itu ketinggian atau kecukupan media dalam letter bag itu tercukup di body bag nomor ya. Tanah ya. Ini yang di letter bag yang 60 kurang 60. Jadi kalau di body bag itu paling bentuk-bentuk cuma 3,5 meter, juga tidak bisa naik lagi. Hasil panen 30% lebih sedikit kalau ditanam di tanah. Konsekuensi ini pun jangan harus memperbanyak pupuk di politiknya itu. Tapi kan sekarang ada planter yang besar lah, okay. Atau yang 100 liter itu besar. Nah, kalau nutrisi yang terpenuhi, tetap tidak bisa mengalahkan yang di tanah. Tetap 30% di bawahnya. Cuma kebutuhan yang lain itu bisa jangan jual. Saya biasa jual 7 juta. Yang seperti itu. Kalau nggak percaya bisa dari ibu saya. Kasih yang menjual yang sudah berubah untuk jutaan. Bandung, Jakarta, Bali biasa. Jadi untungnya begitu. Nah kelemahannya cuma untuk yang lain bisa dibuat aman di depan rumah jadi pindah-pindah. Kelemahannya cuma hanya 3% lebih dari kalau ditanam di gajah. Mau nambahin? Itu yang aja. Monggo yang lain. Ibu, utama di target monggo. Saya juga ramah. Awal ini gratis. Apa nih, Bos? Masuk. Promosi. Sebenarnya tidak gratis. Kalau benar kepengin cari gampang caranya, ajalah makanan tempur gratis. Jadi saya sudah bayar, ini bisa meyakinkan 4 orang. Tunggu, batang makan pun gratis ramah, Bos. Jangan, saya bu, ini rada ekstrim. Jangan berarti duit nembang, tabur nembang. Pertanyaan gua sederhana. Jangan nembang, gua di sepuluh juta. Bangin di sopo jangan jurah ngerti. Ayolah. Nembang, kita nembang di sepuluh juta. Itu kalau bang yang tiga ibu itu mesti sepuluh juta. Jangan pun bahagia berangkat, pak. Adalah mesti yang ke bang. Jangan seperti gua saya kebuar kayak bang Merkuri atau bang Bindu, bang Candai, bang Bali dan sebagainya. Bicara harus dulu. Bicara bang Candai aku dia terus lakukan. Ini transaksi dengan manusia, perlu resiko. Menanam itu bertransaksi dengan Gusti Allah dan Allah. Kenapa kita takut resiko? Jadi tidak ada resiko di pun, apalagi dari kami, dari PPKN, jamin yang mati kita ganti. Mati sepuluh 10 sama 12 ganti terus gratis terus. Berarti nganu Pak datang. Kalau cukup di WA mawon. Oh, jadi gini. Oke, saya PPKN ini kita bentuk Gus Sewu koyo partai politik. Karena saya 25 tahun di partai politik. Ada pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, sampai pimpinan kelurahan. Itu jadi aku mengontrol di situ si pimpin, mengontrol di situ si panen, kemudian mengawal proses-proses dari kelapa kopi yang tinggi.
jadi aman. Cukup jadi cukup jalan sabit lah. Jadi pengurus, tak pengurus kecamatan, apa desa, apa kabupaten. Jadi jika bisa mengontrol, mas dari apa yang jenengan tanam, entah batangnya, entah buahnya, kan dicuri orang lain, itu sudah. Kalau diwahat, dan ketika kita menanam itu, satu untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, dua menjaga lingkungan, yang ketiga adalah memelihara kehidupan makhluk di bawah kita. Jadi menanam itu termasuk kategori apa saja. Ada sebuah cerita bahwa Ajeng meninggal, bahwa ini apa bah nandur. Mati. Saya menanam untuk anak cucu menjaga lingkungan. Saat ini jenengan semua bisa belengan, saya gawe omah jati, gawe tanggul jati. Karena jati itu bisa dipanen kalau sudah 40 tahun ke atas. Kalau 40 tahun yang lalu tidak ada yang nanam jati, jenengan hari ini nggak bisa. Gawe omah. Gawe omah jati. Itulah yang disebut dengan amal jariah. Makanya menanamnya ibadah dan berkasi dengan berjawab. Sebentar lagi yang manusia apa tiga ibu gue sudah bahagia banget. Niki mau sampe ngambil sayuta, ini cuma yuta loh nih. Ya, lihat ya, ini bagian dari sebuah proses yang harus kita sajarkan ke masyarakat. Nah, kalau hati dulu, kembang kita dijamin LPS aman. Ya, rumah-rumah yang ini perkulit jibar ya, LPS juga yang ini lain-lain jatuh. Ini, dan ini jauh. Makanya saya Pak RLE ya, tidak. Ini paling elek berkenaan harus sering ngerawat. Tapi jangan harus sering ngerawat 80. Yang enggak kita warai di semai jadi bibit. Dan hingga 3 tahun lagi urusan kita bukan lagi urusan bibit. Karena jangan mencari dari ciri-ciri, urusan kita adalah transaksi buahnya. Sekarang Mang Persani enggak ada kota, enggak ada pantai yang jual es kopior. Sehingga kami dari PPKN membuat program satu kota, satu pantai, satu kecil. Bukan karena sekarang kita duit, duit ini kita rampu-rampu. Tapi kami ingin menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, ingin menciptakan pengusaha-pengusaha kopior sebanyak-banyaknya. Kekalahan kita hari ini, kekalahan pribumi hari ini adalah pribumi lebih senang jadi karyawan daripada jadi pengusaha. Dengan kopior ini, saya ingin menciptakan jadilah pengusaha. Agar kita berusaha, kita juga menggunakan roda ekonomi. 4 Chinese kekayaannya separuh dari rupiah. Kopi Winata itu punya 5 juta hektar kelapa sawit. Nah, kita bersama dengan masyarakat ingin punya 1 juta hektar kebun kelapa kopior. 1 juta ini